Kamis 18 Juli 2024, Desa Sukakerta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, melaksanakan kegiatan rutin donor darah setiap 2 bulan sekali yang diadakan di tempat serbaguna Desa Sukakerta. Dalam kegiatan ini, terdapat 41 orang pendaftar yang bisa donor darah berjumlah 24 orang dan yang gagal tidak memenuhi syarat diantaranya yang lolos terdiri dari golongan darah A sejumlah 10 orang, golongan darah B 8 orang, golongan darah O 5 orang, dan golongan darah AB sejumlah 4 orang. Saya berharap kegiatan donor darah ini terus berlanjut dan masyarakat diharapkan untuk mensosialisasikan donor darah ini kepada yang belum melaksanakannya. Dan terima kasih untuk Babinsa, Babinmas, tim PMI dan juga masyarakat yang telah mendonorkan darahnya. Tutur Kepala Desa Sukakerta, Bapak Rudi Hadiansa SE. Dari Desa Sukakerta Cilaku, Wisye Ratna Susana melaporkan untuk Cipanas TV. Saya Rudi Hadiansa, Kepala Desa Sukakerta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur. Alhamdulillah hari ini kami dari pemerintahan Desa Sukakerta bekerjasama dengan Babinsa, Babintamtibmas, dan juga PMI tentunya telah melaksanakan donor darah dengan tagline selamatkan jiwa, sehatkan raga. Adapun donor darah yang dilaksanakan di desa ini merupakan kegiatan donor darah rutin setiap 2 bulan sekali. Alhamdulillah kami rutin melaksanakan kegiatan donor darah. Adapun ini terbuka untuk umum, selain tentunya dari warga Desa Sukakerta juga dari luar juga selalu ada yang mengikuti atau mendonorkan darahnya. Alhamdulillah untuk hari ini antusias dari warga juga sangat cukup bagus. Saya berharap mudah-mudahan kegiatan donor darah ini terus berjalan, dan saya juga berharap kepada masyarakat untuk lebih bisa mensosialisasikan kepada yang belum pernah mendonorkan darahnya agar ikut serta dalam kegiatan donor darah yang dilaksanakan di Desa Sukakerta. Terakhir juga saya mengucapkan terima kasih kepada Babinsa, Babintamtibmas, dan rekan-rekan ataupun pihak-pihak yang telah membantu lancarnya kegiatan donor darah ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tidak.